Quran ni adalah ruam-ruam semua ajaran-ajaran yang ada sejak daripada Nabi Adam sampai ke Rasul yang terakhir sekali. Ruam semua reka-reka-reka-reka ni semua. Walaupun isi yang ada dalam tu kerap kering. Apa tu? Cerita. Kalau orang Melayu kita dia panggil bari. Tapi bari-bari ni benar hak dongeng-dongeng. Saya royak tu cerita nak jadi gambar mudah-mudah katanya. Allah Ta'ala royak ha Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu. Setengah Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ayat 86 sampai 88 akhir surah Al-Qasas. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah berharap supaya kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Kemarin kita sudah pun bincang ayat ni. Nabi tak biasa telitah katanya Quran nak turun kepada dia. Tapi alamat-alamat, tanda-tanda katanya ia nak jadi rasul tu memang ada sejak daripada awal lagi. Masa dia budak-budak lagi. Ada paderi nak buat orang Kristian besok royak kepada Abu Talib. Katanya budak ni akan jadi pemimpin dunia di suatu hari nanti. Lepas tu banyak lagi alamat-alamat yang menjadi tanda-tanda bahawa Nabi adalah seorang rasul. Tapi Nabi sendiri dia tak ada duk tok katanya Quran ni Allah Ta'ala akan buat turun kepada dia dalam bentuk pensang sikit-sikit mengikut keadaan yang berlaku. Tetapi ia diturunkan kepadamu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Nabi tak ada biasa ngaji dengan siapa-siapa. Tak ada berguru. Hikmat yang Allah Ta'ala buat Nabi tak pandai menulis, tak pandai baca. Jalur tu. Triumprong dia panggil. Untuk nak jadi Nabi itu terima Quran. Dengan penuhnya kepercayaan orang terhadap dia katanya dah dia tak ada guru tak biasa ngaji daripada mana-mana. Lepas tu tak pandai menulis, tak pandai baca, ambil surat, mari baca dia tak pandai. Sebab tu apabila Quran tu hewak turun kepada Nabi ni, orang hok dapat hidayah pada masa tu dia yakin selalu katanya dah Nabi dia tak pandai nak gerekok tulis seko benar yang dengar daripada siapa-siapa yang ngaji kedak daripada orang tu orang ni tak ada benda ni boleh pat nanti dia panggil boleh tahu dah katanya nak gi ang kok tu ang kok ni tak leh. Tapi hak paling besar sekali rahmatan mir rabbik sebagai rahmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah buat turun Quran melalui malaikat Jibril sikit-sikit-sikit. Lepas tu baca nanak hari pula. Nabi baca sendiri dan malaikat Jibril mari duduk mudarasah. Sekali dengan Nabi baca, Nabi dengar. Jibril dengar, Nabi baca. Nabi baca, Jibril dengar.
terutamanya di dalam bulan Ramadan. Hak berlaku banyak sekali, hampir tiap-tiap malam Nabi duduk dengan Jibril untuk tadarus Al-Quran. Lepas tu hak lain daripada tu Nabi baca sendiri, terutama baca dalam solat malam. Oh yeah, Nabi baca kadang-kadang ulang hak tu lah, ulang surah lain, ulang hak tu ayat ni dan sebagainya. Lepas tu tak terlupa. Hak ni pisik yang tu hebui kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dia tak terlupa. Kita ni qira'ah dak tangi. Ngapa surah ni terlupa, cacuk dengan surah ni. Sebab apa? Ayat dia nak serupa. Tapi Allah Taala bui kepada Nabi dan para sahabat, qira'ah tak dak tangi, tak dak tipim pada waktu tu. Nabi terima daripada mulut Jibril, Nabi sapa kepada sahabat pun mulut ke mulut. Ingat, Masya Allah. Lepas tu jadi pengajaran, jadi ajaran yang paling besar sekali kepada umat. Mada dengan sebuah Quran. Kalau kita tengok ambil Quran sebuah kecil ya, tapi Masya Allah, dari dunia sampai ke akhirat. Ni kita kecek mudah-mudah. Jadi gambar katanya padai dengan suti. Bapa Quran tak jadi banyak-banyak butir boleh 30 ke misal tu. Barulah cukup dengan apa? Dengan umat yang maju, ada teknologi, ada tu ada ni. 30 butir padai kali. Tapi bapa boleh suti tu? Bermaknanya Quran ni adalah ruam-ruam semua ajaran-ajaran yang ada sejak daripada Nabi Adam sampai ke Rasul yang terakhir sekali. Ruap semua rekah-rekah hanis buah. Walaupun isi hidup ada dalam tu kerap kereng. Apa tu? Cerita. Kalau orang Melayu kita dia panggil bahari. Tapi bahari-bahari ni benar hak dongeng-dongeng. Saya royak tu cerita nak jadi gambar mudah-mudah katanya. Allah Ta'ala royak ha, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu. Setengah Quran. Apa nama ni? Kalau kita buat soalan. Apa nama lah Tuhan duk pergi royak cerita banyak doh. Tuhan tak tahu katanya dunia nak maju. Orang nak duk lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Adanya kemajuan yang manusia fikir. Banyak. Tapi apa Quran duk kecek ha? Pandai pasir. Ha tu gitu. Duk kecek ha uto. Tak kecek kau teknologi maju-maju. Berarti katanya Quran mai tan samai. Dak. Sebab setiap kali apabila dibacakan akan Al-Quran, walaupun kita hidup di dunia yang pesat yang maju sekarang ni pun, walaupun sikit lagi dah tahu apa ribu tahun misal tu, manusia akan maju ke, akan mundur ke, ke dunia akan merosok ke lagu mana, wallahualam kita tak tahu. Tapi Quran tetap menjadi kitab yang diguna oleh setiap orang. Bukan untuk orang Islam saja dak, bahkan orang kafir pun boleh guna Quran. Dan kena benar kalau lah tiap-tiap orang pakat kembali semula kepada Quran, pakat ngaji Quran, reti Quran, ngapa Quran dan sebagainya. Ini adalah rahmat dari Tuhanmu. Maka Tuhan pun royak. Saya baca dah ayat ni kemarin, tapi wasa telekat, wasa tak habis. Supaya minta maaf dah. Supaya kita kehek tak habis. Duk berasa duk ada lagi. Klik duk baca dari tafsir pula. Baca hak tu, baca hak ni. Masya Allah. Duk berasa katanya, kena sapa lagi. Belalah. Kita baca ayat, duk royak katanya akhir surah Al-Qasas. Tapi ia adalah suatu kebaikan kepada kita. Kalau sekiranya kita pakat-pakat dengan tupuk tambah dan sebagainya. Tuhan pun royak. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Oleh itu janganlah engkau menjadi penyokong bagi orang-orang kafir. Terutamanya dalam tafsir royak, mung jangan jadi penyokong bagi orang kafir hok duduk menentang mung. Supaya juga dengan kita pada zaman sekarang ni, kita tahu katanya orang kafir tu dia tak ada duk sokong mano ataupun dia duk menentang Islam. Latih-latih kita duk tolong, duk bantu. Dia jadi sayang apa dengan dia.
padahal dalam hati dia gelegok beci kepada orang Islam dan nak khianat Islam. Dalam tafsir katanya ai mu'inan fala takunanna zahiran, ai mu'inan artinya jangan kamu jadi pembantu penolong lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Lagu mana dia tafsir? Walakin fariqhum wa nabidhhum wa khalifhum, hendaklah engkau apa? Becek pelik tua daripada orang kafir, paling belakang daripada dia, menyalahi daripada dia. Maknanya jangan widuk supo, jangan widuk apa? Nampak kelum-kelum dengan orang kafir, kafir buat apa kita buat retik. Ha ni. Ni ajaran Quran Tuhan royak kepada Nabi. Tapi Nabi mana nak pergi kelum-kelum dengan orang kafir? Tak ada. Tapi royaknya royak kepada ummah. Royak kepada kita semua sampai hari kiamat. We pehe, we adanya cup yun kita semua. Alhamdulillah. Lagi wala yasuddunka an ayati Allah ba'da id unzilat ilaik. Dan janganlah mereka yang ingkar dapat mengalahmu daripada menyampaikan dan menghalangmu. Maaf eh? Dan janganlah mereka yang ingkar, oh, maknanya orang-orang kafir hidup menetes saat ini, dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu. Maknanya, mu kena cari jalan lagu-lagu mana Quran ni kena wisapa kepada telinga manusia. Atau gitu. Sebab tu orang hak ada jiwa, orang hak ada jiwa bersih, lagu-lagu mana dia nak sapa juga Quran kepada orang. Dia tak boleh duduk. Kalau ajar Quran ni orang tak tahu, padahal dia tahu. Dia tahu habis cekak. Tapi nak buat gana nak usapa, nak usapa. Ha itulah. Kalau kita tengok dia, setengah-setengah orang hok kena igak duk dalam gok. Masya-Allah. Tubik gok Quran dia tafsir. Tulis sudah walaupun tak ngajar dalam gok pasang ramai-ramai, tapi dia tulis. Salah satu ni saya misal dua orang dah. Eh. Orang atas muka dunia ni hok saya tahulah. Hok siapa tahu lebih pada tu, wallahu alam tolong-tolong royak tu. Iaitunya Sayyid Qutub orang Mesir tulis Quran masa kena igak duduk dalam gub. Orang yang pergi ziarah dia pun ambil kertas kosong masa pergi ziarah. We kala we kertas kosong, lepas tu bagi ziarah semula Sayyid Qutub ni bui hak dia tulis kepada orang yang mari duduk ziarah. Jadi one pen cara ha ziarah mari pak ha demo wi kertas hak hak kosong kawe wi kertas hak kawe tulis siap dah lagu tulah. Masya-Allah tubik mari namanya fi zilalil Quran, orang okay, terjemuh jadi bahasa Melayu namanya di bawah naungan Al-Quran. Orang okay, terjemuh jadi bahasa Melayu namanya Syekh Ustaz Yusuf Zaki orang okay, Kelantan. Tubik mari berapa jilid? Itu nak ayat katanya ditulis dalam gub. Seorang lagi orang yang menulis dalam gub juga iaitunya Abuya Hamka, iaitunya dia tak ada ngaji doktor dah, tapi diberi darajat doktor sehingga dipanggilnya Doktor Hamka Indonesia. Namanya Haji Abdul Malik Karim Amrillah. Rekah nama panggil Haji Abdul Karim apa ni? Haji Abdul Malik Karim Amrillah, rekahnya Hamka nama dia. Tu juga dia terima kasih, dia katanya mujurnya Allah Ta'ala takdir dia kena igak duk dalam gok. Kadi ke apa tu? Kadi supa antara Sayyid Qutub dengan kadi Hak Hamka, iaitu kadi kan meng. Sebab mai pocai dengan kerajaan yang peretoh secara zalim, tak ambil Islam mari duduk perintah. Hamka duduk di dalam gok pun tulis 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 sehingga tafsir dia dicetak dan dibaca oleh
Orang-orang Masih hingga siapa ke tempat kita pun, alhamdulillah, nama tafsir tu iaitunya tafsir Azhar. Tubik jadi beberapa jilid. Saya tak ada kata. Ini nak ayat katanya. Orang ada jiwa, jiwa bersih. Dia nak sapa juga ajaran Quran kepada orang. Walaupun dia royak, dia hurai, dia gapo. Apa tu? Kita kiyah daripada hak ni. Orang ngajar Quran, guru-guru ngajar Quran, Allahu Akbar. Jazahumullahu anna kulli khair. Setiap orang ni boleh katakan anak murid kepada guru hendak ngajar Quran, boleh jadi guru tu mak pak kita, boleh jadi guru hak ngajar Quran daripada abata saja kho. Jalalah kau tu. Orang ada jiwa bersih. Ya wasa nak ngajar Quran kepada orang. Kalau kita tanya gaji berapa kok? Tak ada gaji ni. Saya jadi ingat guru saya ngajar Quran. Dia minta saya zakat fitrah hak setahun sekali tu, week dia lah dia minta. Sebab apa? Dia tak ada kerja gapo, minta zakat fitrah setahun sekali tu je. Tapi ngajar Quran hari-hari tak ada berhenti-berhenti. Nak wala kita minta dengan dia nak ngaji Quran, dia kata mari. Tengok ni yang nak ayat katanya we peluwer, we masa kepada kita. Allahu Akbar. Inilah Tuhan ayat katanya, dan janganlah mereka yang ingkar dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu. Inilah orang yang ada jiwa bersih, jiwa molek ni. Dia noknya nampak Quran hidup di dalam cara hidup orang Islam atas muka bumi. Pas kita pula getulah dah. Saya tengok kepada masa cukup kali. Tak ada nak hurai juga sampai habis. Tapi itulah kepada kita semua, nak ayat katanya hidup kita ni kena jadi glomok, jadi supona gaau tulah. Dengan Quran. Tak boleh becek. Siapa mati, siapa ke akhirat, duduk di dalam syurga pun nak wi Quran tolong kita. Saqahu ilal jannah. Bawa orang itu ke syurga. Atau kita duduk nak tu. Alhamdulillah. Nah, walaupun tak habis lagi, boleh jadi esok lusa. Saya pun tak tahu kan. Tak tahu katanya nak habis bila. Letak baru ni, belum pada nak raya, belum pada nak habis Ramadan, letak katanya habis sekali. Tak habis juga. Tak apalah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak habis bila, walaupun seayat dua ayat pun kalau dia tak habis, tak habis. Duk panjang sebab duk hurai mengikut apa yang ada di dalam tafsir. Lepas tu tafsir-tafsir hak saya duk baca kod dalam komputer, tengok kitab-kitab hak duk ada, kita duk baca. Mari duk hurai jadi tumpuk tamuh di atas ni. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.